Monster. Monster. Oke, cek 1-3 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat. Dan di video kali ini saya bakalan nyobain buat mancing menggunakan spinning. Kita akan mancing pakai pelampung. Lokasinya di lokasi andalan cuy. Semoga di sini masih banyak ikan-ikan tawasnya ya. Hari ini saya menggunakan umpan ini, pelet. Kita bakalan pakai umpan pelet. Target kita ikan tawas, ikan nilem. Kalau ada ikan nila juga yang nyantol ya lumayan lah. Lokasinya di sini. Nah, saya bakalan nyobain lempar di bagian sana cuy. Semoga videonya gokil ya. Kita bisa dapat banyak. Ngomong-ngomong di sini itu banyak nyamuk. Oke lah kalau gitu, daripada tunggu lama-lama saya langsung capcus, mantap jiwa. Biasanya saya mancingnya di bawah sana cuy. Cuma masih sedikit basah. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba di sini dulu ya, dengan kondisi seadanya. Kita belum tahu kedalaman di sini berapa, makanya kita tes dulu cuy. Saya mau peletnya nggak terlalu tenggelam, tapi tidak terlalu menggantung juga, biar oke. Hampir aja nyangkut bro. Oke mantap. Saya bawa kopi cuy. Bismillah. Mantap. Oke, hajarlah bro. Oke, jadi saya pindah. Soalnya di lokasi yang tadi nggak ada sambaran sama sekali. Saya pindah lagi di sini cuy. Semoga aja di sini ada cuy. Nah, dimakan. Dimakan kah ini? Setrek akhirnya. 2 jam mancing akhirnya dapat satu cuy. Ikan apa ini? Ikan tawes. Akhirnya. Mantap, ini perjuanganmu tak sia-sia. Gokil. Oke, ini hari keempat. Kemarin waktu saya mancing nggak ada dapat sambaran cuy. Ini saya selang 4 hari, ternyata lokasi ini habis dikeruk lagi bro. Kalau kalian lihat ini nih, habis diskapator cuy. Jadi lokasi casting saya itu, saya biasanya casting di situ. Sekarang dikeruk, dibuatkan parit sampai ke sana. Waduh. Ya, semoga aja makin banyak ikan ya. Tapi sebelum kita mancing, saya mau pakai udang-udang kecil, saya mau cobain casting dulu di sini. Untungnya saya bawa 2 piranti, bro. Saya bawa capung casting. Kita coba dulu casting ya, siapa tahu masih ada ikan gabus monsternya. Waduh. Ini kondisinya makin memprihatinkan. Ah.
coba ini lah. Bismillah. Hampir saja nyangkut. Lengket. Aduh. Putus ya. Wah, putus cuy. Melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Aduh, lepas cuy ikannya. Lur saya dibawa lari. Ikannya terlalu kuat. Putus PE-nya, bro. Gila. Mana umpan saya cuma satu, bro. Saya bawa cuma satu. Oke. Terpaksa kita beralih ke teknik pelampung. Kemarin saya nyobain mancing pakai pelet di sini. Kendalanya saya cuma dapat satu. Satu ikan, itu pun ikan taus kecil. Makanya saya mau cobain pakai udang. Siapa tahu udang di sini itu berhasil. Semoga aja banyak udangnya ya. Kita pasang perangkapnya di sini saja ya. Enggak usah jauh-jauh, bro. Di sini banyak udang. Oke, kita sudah dapat udangnya. Sekarang kita coba. Semoga aja ini berhasil ya. Aduh. Ini udangnya lumayan ini size-nya. Kita kait di bagian ekor aja lah. Oke, langsung kita hajar. Karena nggak ada ikan yang mau makan, saya inisiatif cuy untuk mencari belut. Ini saya dapat satu lubang, tapi belum jelas. Ini lokasinya juga ekstrim. Nah ini dia cuy. Nah, kita coba ya. Semoga aja ada. Mari makan. Ada bro, hop. Strike, akhirnya naik satu. Oke, mantap. Mantap cuy. Naik juga satu bro.
ini hari ketiga saya mancing, akhirnya bisa strike juga, bro. Nah, ini dia. Nah, ini strike-nya, bro. Gabus. Hey, ini gabusnya. Kalau kemarin ini putus terus, sekarang kita mendapatkannya. Monster. Apa ini? Ini buaya. Mati. Babon ini cuy. Berat. Berat cuy. Akhirnya babonnya naik lagi, bro. Gokil. Bro, anak kondanya sudah naik. Tunggu, saya ambilkan ya. Ini dia anak kondanya, bro. Anak kondanya, bro. Gokil. Babon lagi. Top lur dari naga kilur, cuy. Gokil. Amis. Ini tidak masuk di kamera, saking besarnya. Gokil, bro. Woi, kawan. Oke, karena sekarang sudah siang, alhamdulillah hari ini kita bisa membalaskan dendam. Membalaskan dendam ke Sumat. Tunggu, saya kasih lihat ya. Ini dia. Mantap. Oke, kita dapat 2 ekor. Saya sudah mau balik ini. Baju saya basah. Tadi saya jatuh, cuy. Tapi nggak apa-apa lah. Sudah terobati dengan ikan babon. Akhirnya 4 hari saya menjelajah di sini, bisa menaikkan babonnya lagi. Saya sudah dapat babon di sini beberapa kali. Dan ini yang kesekian kalinya lagi. Di sini masih banyak, saya yakin. Oke lah kalau gitu, kita ketemu di mana? Di Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.